panen daun sente lur. Ini nanti di seperti biasa video-video yang lalu ini dipakai kumburan ya lur. Nah, aman lur, aman buat kambing tuh aman lur. Daripada terbuang. Yang penting direbus dulu ya dulur. Karena kayak begini tuh sifatnya gatel, jadi direbus dulu sampai benar-benar kayak membusuk itu. Nah, itu baru dicampur dedak padi, baru kasihkan ke kambing ya dulur. Lumayan. Itu loh dulur. Dan cuma dibuang begitu aja, kita ambilin dulur. Ini gratis. Enggak beli dulur. Jadi komborannya benar-benar murah. Cuma beli dedak padi saja dulur. Ininya gratis. Lumayan tuh dulur, satu bongkok ini lur. Lumayan. Ya bagi dulur-dulur yang penasaran daun sente itu cara buatnya komboran seperti apa, bisa dilihat video-video sebelumnya ya dulur ya. Oke, kita pisahin antara daun sama batangnya dulur. Biar gampang bawanya gitu dulur. Oke dulur, kita pisahin antara daun sama batangnya dulur. Ya sebenarnya sama-sama direbus nantinya dulur. Cuma kalau dipisahin kan gampang bawanya dulur. Nanti dimasukkan karung, itu tinggal bongkok begitu aja dulur. Dulur ini kalau di tempat saya namanya lompong. Daun lompong ya dulur, daun lompong. Nah kalau buahnya itu namanya, kalau di saya itu, di tempat saya, kampung saya itu namanya manggilnya entek. Nah, entek itu buahnya kayak apa ya dulur ya, pokoknya buah yang di sini itu loh dulur. Nah yang ubinya itu namanya entek. Kalau ini ya lompong dulur.